Hello Mixmart Tubers, bertemu lagi dalam product review dan kali ini kita akan review satu produk lagi iaitu Rock Crawler ataupun Mountain Crawler dengan model MN99Ace. Dan toys ini amat sesuai bukan saja untuk kanak-kanak tapi untuk orang dewasa saja sebab dia mempunyai part yang boleh dinaik taraf ataupun upgraded dan saya rasa hobi ini amat bersesuaian ketika ini kerana kita sedang berada dalam fasa PKPB iaitu di negeri Sabah. Sekarang kita berada dalam fasa PKPB. Kepada yang mempunyai halaman rumah, this is the guy. So let's check this out. So ini adalah model 99Ace dan seperti yang anda lihat ini adalah model daripada kereta Jeep, keluaran Jeep ataupun Land Rover. Ya, Land Rover. Ini adalah keluaran model Land Rover dan di sini ada remote 2.4 GHz GHz. Kepada hobbyist ataupun yang sudah biasa dengan remote control toys, 2.4 amat penting kerana ia akan differentiate ataupun mengasingkan anda daripada frekuensi-frekuensi di luar sana, frekuensi yang seperti yang dikeluarkan oleh smartphone dan sebagainya. So ketika anda mengawal kereta ini, signal yang dikeluarkan oleh remote tidak akan disturb, tidak mempunyai gangguan. Dan remote control ini menggunakan bateri AA sebanyak 4 unit, 4 ataupun 4 biji bateri AA. Dan ketika saya membeli model ini, dia tidak disertakan dengan bateri ini, so kita kena beli berasingan iaitu AA bateri. Dan kita juga dibekalkan dengan bateri lipo ataupun lithium ion yang boleh disambung kepada di depan sebagai bateri kepada kereta. Dan kita ada spare tire di sini, kita ada spare tire dan kita juga ada aksesori iaitu seperti lampu brake dan juga wiper dan sebagainya. Kita akan pasang sebentar lagi. So sekarang kita akan pasangkan satu persatu. Kecuali remote ni, saya sudah pasangkan bateri AA tadi dan kita akan pasangkan bateri ke kereta, senang saja. Ini adalah untuk charger dan ini adalah connector ke cable, connector ke body lah. Dan caranya adalah senang saja, kita just pasangkan di sini. Until it click dan kita ikutkan kesesuaian kabel tu di dalam hood agar hood boleh ditutup, kan? Macam tu. Okay, now so kita akan check sama ada ia berfungsi. Switch ada di belakang ni, switch ada di belakang. So apabila lampu tu flashing, bermakna kereta ready to rumble lah. So kita off dulu, kita pasangkan ini, kita pasang sebelah kanan. Okay, make sure it fits, kan? Right. Now kita akan pasangkan satu persatu segala aksesori yang ada lah. What we got here? Okay, kita ada lampu brake. I think it's
brake light. Kita ada brake light. Kita cabut. Put here. So, kepada yang berminat dengan hobi seperti ini, this is not wasting your time, okay? Because ia akan menyebabkan otak kita saling berhubung lah. So, benda ni memang saya daripada kecil lagi memang saya minat dengan benda seperti ini. Sampailah umur 44 tahun sekarang. It's something that you can keep as a hobby. Dan ini ada, kita ada wiper. Kita cabut satu persatu. Actually kita ada dibagi tiga wiper. Maybe satu adalah untuk stock, just in case the one is missing ataupun hilang. So the wiper kita letak di sini. Right, it cool. Yes. Make sure it fits so it won't drop lah. Kan? Tada, the wiper. And this one saya tidak tahu apa benda ni, tapi kita just pasang lah di tempat yang sesuai. Okay. I think it's for hoodies punya protection lah. Kan? And this one hoodies punya protection. Kita just pasang where it belongs to. Right. Dan kita juga ada door handle, door knob. Pun kita dibagi tiga juga, door knob. So ini senang saja, semua orang tahu di mana door. Kan? Kita just tempatkan di tempat yang sesuai. Oh yes. Alright. And now we have one more here. Accessory that kita perlu pasang. Kita pasang saja. So it will dia nampak lagi real lah, ataupun lagi macam betul-betul lah bila orang sabar kan. And kita juga perlu pasang lampu signal di sini. So kita akan just guna dua. Kita dibagi tiga actually. So kita guna dua. Dan just in case satu lagi hilang, so kita boleh ganti lah. So the signal light will be in front. And the other one on the left side. Right. Kan? So all is good. Just put there. Sebelum kita lupa, kita pasang to side mirror. And the other one. I was wondering why there. Saya pun heran kenapa dorang buat side mirror macam ni kan. Sepatutnya macam ni betul kan. Tapi dorang buat pula yang diri like this. Is it cool? Is it like normal? I don't know. Just ikut saja lah. Kan? Kita ikut saja. Okay, actually kalau kamu boleh ubah sendiri to make it like, you know, maybe the Land Rover punya car kan, dia punya set mirror memang macam tu. Because I don't have one. So okay, it's cool. So tada, it's ready to go. As you can see here,
it's all plastic. And this one, this one semua spring here, actually the shaft and everything. Actually you can upgrade to metal. And actually saya sudah belilah barang tu semua, tapi kita akan tunggu masa lagi untuk upgrade this kind of thing. So sebelum tu kena check juga di dia punya tayar, kadang-kadang ada yang terbuka kan. So 1 watt lah. Okey, kita akan test connection. Kita akan on kereta. Alright, kereta sudah on. Actually kena on remote dululah. Dan okey. Kita akan test tayar. Alright. Dan kita test acceleration. Oh, it's 4-wheel drive. As you can see, it's a 4-wheel drive car lah. So okay, and this little things here adalah untuk sebenarnya untuk alignment your punya wheel depan lah. Kan kadang-kadang kalau korang kasih jalan tu kan, kadang-kadang dia pandai miring mah, ataupun you know, it will take corner here and there. So this one is for alignment the tire. Like real car, we need to align our own car. So itulah, kena pusing sedikit mengikut kesesuaian lah. Thank you.
So itu saja untuk hari ini. Bertemu lagi dalam review produk yang lain. Dan sebelum saya mengundur diri, bagi saya kereta ni ataupun remote control kereta ni memang amat berbaloi berbanding harga yang ditawarkan. Dan sekiranya anda berminat kepada RC Toys, kereta ini wajib anda dapatkan. So stay safe, stay humble dan stay dulu ba Mixmal Production. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you. You guys rock.